diketahui soal seperti berikut. Nah, di sini terdapat gambar dari suatu organ pencernaan. Kemudian yang ditanyakan ialah terbentuknya batu empedu pada bagian yang ditunjuk dapat mengakibatkan. Nah, ini kan ada salah satu organ yang ditunjuk dengan huruf X. Kemudian kita jawab, nah, berdasarkan gambar tersebut kita peroleh bahwa huruf X pada gambar tersebut ialah saluran empedu. Saluran empedu. Nah, pada saluran empedu ini, bila terbentuk batu empedu pada saluran empedu akan mengakibatkan saluran empedunya tersumbat. Sehingga cairan empedu tidak dapat masuk ke dalam duodenum dan akan mengakibatkan pencernaan lemak terganggu. Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa terbentuknya batu empedu pada bagian saluran empedu dapat mengakibatkan pencernaan lemak terganggu. Jadi jawabannya yang B.